Dianjurkan oleh para ulama melatih diri untuk duduk, ya, untuk duduk di masjid habis sholat subuh sampai terbit matahari. Ini Ramadan paling mudah kita kerjakan. Kenapa? Karena Ramadan biasanya masjid-masjid, apalagi di Indonesia, ya, masjid-masjid di Indonesia ini banyak yang mengadakan pengajian subuh, ya, kultum subuh atau apalah gitu ya.
Biasanya habis ceramah itu, ya tinggal 15 menit lagi sudah syuruk, sudah terbit matahari. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang sholat berjamaah